untuk kursus manajemen itu gimana? Oke, di kursus manajemen kita itu ada yang kelas basic, intermediate, sampai profesional. Untuk kelas basic nanti kakaknya bisa masuk ke paket kursus coffee shop, kedai kopi sama kafe. Di manajemen ini, kita kakaknya akan diajari dua hal, produk dan pemasaran. Untuk produk nanti akan diajari cara membuat menu, cara membuat HPP, inventory, inventaris, desain menu, dan lain-lain. Untuk di keuangan, kakaknya nanti diajari mulai dari setup awal keuangan ya, mulai dari RAB, lalu ada ROE, investment, lalu ada analisa laba rugi, lalu ada tentang untuk profit dan lain-lain ya. Untuk keuangan masih banyak kak, keuangan. Dan nanti kakaknya akan diajari juga tentang sistem operasional ya, mulai dari kita membuat profil company sampai ke HRD juga ada. Untuk pemasaran kita baik online dan offline juga akan diajari juga, mulai dari online ya seperti robot pemasaran, aplikasi kasir online, delivery online dan lain-lain. Untuk daftar di Grab atau daftar di GoFood itu juga diajarkan ya. Jadi manajemen di kafe kita ini biasanya kebanyakan kafe yang sudah buka, tapi bagi yang baru juga boleh. Dan waktunya 3 hari, 1 harinya 8 jam. Kita sistem manual, komputer, sampai software. Jadi kakaknya nanti dapat software juga ya. Seperti itu untuk khusus manajemen ya. Oke, terima kasih kak ya. Terima kasih kak.